Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Serdadu Vlog sama saya Ririn Maria Ufa. Di tanggal 30 hari Jumat ini kita akan mereview kiriman-kiriman di Serdadu Revolve. Oke, untuk yang pertama saya akan mereview dari ini namanya kompresor. Ini sebentar, ini yang otomatis apa yang manual? Oke, ini kompresor auto. Dan juga pesan Vele Discovery seperti ini. Untuk kompresornya saya akan mereview. Di sini dapat dua sarung tangan. Mungkin biar lebih safety juga. Di sini ada kabelnya. Lalu ini selang untuk oksigen ke air. Maksudnya udara. Api. Lalu di sini ada filternya untuk ganti. Lalu ini ada mano. Lengkap semuanya ada di sini. Ini sudah auto, jadi udah nggak perlu untuk set kapan matinya dan kapan nyalain. Dan juga di sini ada Vele Discovery ukuran 416x50. Nah, seperti ini teleskopnya. Di dalamnya pesan lagi mimis Barracuda Max dan juga gantungan mimis. Oke, untuk kompresor ini akan kita kirimkan kepada Bapak Cucu Sukmana di Depok, Jawa Barat, menggunakan JNE JTR. Seperti ini. Oke, ini kompresornya bisa juga dibeli di Serdadu Revolve. Serdadu Revolve juga jual kompresor. Ada yang auto dan juga ada yang manual. Lanjut kita ke senapan yang berikutnya. Di sini ada Ghost Warrior Bullpup. Seperti ini unitnya, modelnya sangat mini. Marasnya karena ini. Oke, lalu kelengkapannya di sini ada tali sandal. Ini sudah pakai tali sandal jelek, jadi udah nggak perlu sifel lagi. Lalu orangnya juga beli magazinnya 2. Sebenarnya bonusnya 1, tambah lagi 1 juga nggak apa-apa. Cukup menambah 150.000 saja, sudah dapat 1 magazin. Lalu di sini ada peredam Basnel HW100. Sudah cukup untuk mensupport dari senapan bulu-bulu ini. Lalu di sini ada mimis test. Kalau mimis testnya kita pakai Jaguar, saya rasa ini juga cukup kalau untuk cuma tes, bukan untuk berburu. Lalu ada gantungan mimisnya. Lalu untuk hasil akurasinya seperti ini, grouping rapat sekali, gak lebih dari 5 cm. Lalu di sini teleskopnya pakai teleskop Predator ukuran 39x40. Ini kalau menurut saya katanya terbaik di kelasnya. Lalu di sini kalau untuk source Ghost Warrior kita juga ada kartu garansi seperti ini dan juga STKS. Lalu kalau dari Serdadu sendiri sudah dilengkapi dengan nota transaksi dan ini ada SPK. Orangnya juga pesan, kita ada pompa RV. Untuk unitnya ini akan kita kirimkan kepada Bapak Sardon Samosir di Sumatera Utara menggunakan JNE JTR, akan kita kirim sore ini, hari ini juga. Oke, kita lanjut ke senapan yang berikutnya. Di sini ada Canon Click 747 Longboard. Di sini kelengkapannya ada tas hitam, ada mimis Super Dome satu kotak. Satu kotak ini lumayan isinya ada sekitar 10 kalau nggak salah. Iya, 10 kotak kecil. Per kotak kecil ada banyak mimis. Intinya ini cukup untuk berburu. Sangat-sangat cukup. Lalu di sini ada tele river ukuran 39x40. Lalu ada swivel, tali sandang, gantungan mimis, mimis test, dan juga peredam dari untuk Canon-nya sendiri. Lalu unit ini akan kita kirimkan kepada Bapak Ignatius Oyob di Kalimantan Barat menggunakan pos biasa, akan kita kirim sore hari ini juga. Oke, kita lanjut ke senapan yang berikutnya. Lanjut ke senapan yang selanjutnya. Di sini ada bocah Predator 500cc tabungnya Venom. Ini lumayan best sellernya dari Serdadu karena peminatnya banyak tapi stoknya terbatas, jadi kalau nggak duluan nggak dapat bagian. Oke, untuk kelengkapannya di sini ada tas kamu yang cukup tebal, cukup aman untuk senapannya. Lalu ada ini tali sandang jerat, motifnya juga kamu. Lalu ada peredam HW100, lalu ada gantungan mimis, ada mimis test, magazin. Lalu ini kebetulan brand dari Rider, ada kartu garansi dan juga STKS-nya. Jadi sangat aman
untuk dibawa berburu tanpa takut disita oleh pihak yang berwajib. Oke, untuk senapan ini hasil akurasinya seperti ini. One hole, nitik. Ini akan kita kirim kepada Bapak Filhan di Sumatera Barat menggunakan JNE JTR, akan kita kirim sore hari ini juga. Oke, kita lanjut ke senapan yang berikutnya. Oke, kita ke senapan yang berikutnya. Di sini ada PCP Black Panther Single Tubing. Core-nya gamu hitam. Ini juga termasuk bestsellernya dari Seriodo karena banyak sekali peminatnya. Yang pertama ini ringan sekali senapannya. Jadi kalau kalau menurut saya ini kalau kehabisan cemani atau kelamaan nunggu cemani bisa dialihkan ke PCP Black Panther Single Tabung ini karena kualitasnya 11-12. Untuk perlengkapannya di sini ada teleskop BSA 4 16 kali 44. Lalu ada pompa RC, ada surat dari kepolisian. Black Panther ini juga sudah dilengkapi SPK, SPK, SPKS, nota transaksi, dan yang pasti hasil akurasinya sangat-sangat bagus. Black Panther tidak pernah mengecewakan. Lalu ada tas hitam, tuplet, gantungan mimis, dan mimis tas. Unit ini akan kita kirimkan kepada Bapak Romeo Perangin Angin. Bapak Romeo Perangin Angin di Sumatera Utara menggunakan JNE JTR akan kita kirimkan sore hari ini juga. Oke, selanjutnya kita akan kirimkan Black Panther lagi. Cuman ini covernya motif klasik hitam polos seperti ini. Klasik polos, ada klasik sonok link, ada klasik polos coklat biasa seperti ini. Lalu untuk kelengkapannya di sini ada pompa barakuda lokal. Untuk pompa barakuda lokalnya ini bisa tebus murah, harga awalnya 850. Promo Juli sampai tanggal 8 Agustus kalau nggak salah. Ini cuma harga jadinya dari 850 cuma 450.000 saja. Kalau teleskop harga 350.000 jadi harganya 150.000. Tapi untuk tebus murah hanya berlaku salah satu. Bisa ambil teleskop atau pompanya saja atau dua-duanya juga bisa. Tapi salah satunya pakai harga normal. Untuk kelengkapannya ada teleskop, ada pompa, ada mimis jawara GR12. Lalu ada peredam dan juga tangkapan lainnya dari Black Panther. Ada STKS, SPK, dan nota transaksi. Seperti biasa, akurasi dari Black Panther tidak pernah mengecewakan. Mantap. Untuk unitnya ini akan kita kirimkan kepada Bapak Enjeng di Sumatera Utara menggunakan JNE JTR, akan kita kirimkan sore hari ini juga. Oke, kita lanjut ke senapan yang berikutnya. Oke, ini untuk senapan yang selanjutnya. Di sini ada Ghost Warrior Titanium. Kebetulan stoknya tinggal satu ini. Yang ready sekarang kalau untuk series Ghost Warrior tinggal yang Bullpup. Akan datang lagi untuk yang series Predator. Jadi Ghost Warrior yang Predator. Untuk hasil akurasinya seperti ini. Bagus, grouping rapat. Lalu di sini ada kelengkapannya teleskop spike 312x40. Kebetulan stoknya yang ini juga kosong. Jadi kalau mau pakai tele besar bisa pakai BSA 16x44. Lalu ada pompa RV, kartu garansi dan juga STKS dari Ghost Warrior, STK, dan juga orangnya menambahkan bipod YY. Seperti desa teman saya, YY. Seperti HP saya. Oh iya, seperti HP saya juga. Lalu di sini ada peredamnya juga dari Basnel KW100. Tali sandalnya sudah pakai tali 9 jerat, jadi nggak perlu pakai swivel. Lalu ada mimis barakuda mix. Kita kalau kebetulan setiap kali pengetesan unit sebelum dikirim kita selalu pakai mimis barakuda mix. Nggak tahu kenapa. Le Yoga maunya ini, kalau nggak ini nggak mau. Lalu kalau untuk mimisnya, pas mimis kita pakai mimis juga. Di sini ada juga magazine sudah sama single seatnya 14 rotary. Untuk unitnya sendiri akan kita kirimkan kepada Bapak Hendra Suhari di Jawa Barat
menggunakan JNE JTR akan kita kirim sore hari ini juga. Oke, kita lanjut ke senapan yang berikutnya. Oke, kita akan ke senapan yang berikutnya. Di sini ada bocap F-Ekton. Ini juga sama-sama bestsellernya di Serdadu. Karena peminatnya sangat banyak, tapi stoknya sangat-sangat terbatas. Jadi segera hubungi CS agar bisa mendapatkan unitnya. Untuk akurasinya, lihatlah, sangat bagus. Di Serdadu semua senapannya pasti bagus. Untuk kelengkapannya di sini ada BSA 16x44, tas kamu, lalu ada tali sandang, peredam basnya kalau 100, lalu ada mini stas, dan juga swivel, kalau popor kayu kita ada tambahan swivel. Lalu ada gantungan mimis dan juga magazin 14 rotari. Dan juga ini juga kebetulan juga termasuk dari Brand Rider sudah dapat STKS seperti ini. Ini unitnya akan kita kirimkan kepada Bapak Abdul Hadi di Sulawesi Selatan menggunakan JNE JTR. Akan kita kirim sore hari ini juga. Oke, kita lanjut ke senapan yang berikutnya. Oke, kita ke senapan yang berikutnya. Di sini ada bocah Predator lagi. Kebetulan kemarin itu unitnya datang 6. Sudah sold out semua. Ini full black seperti ini. Lalu di sini kelengkapannya ada teleskop Predator 39x40, pompa RT bersama kuplernya di sana. Lalu sudah dilengkapi dengan SPK dan juga STKS seperti ini. Di sini untuk hasil akurasinya grouping rapat sekali, sangat bagus. Mantap ya, karena harga nggak akan mengecewakan. Lalu di sini ada kertas checklist dari Mbak Aziva. Di sini ada foto kita tim Serdadu Rifle Indonesia. Oh. Lalu di sini kelengkapannya ada teleskop Basnel HW100. Maksud saya peredam Basnel HW100. Lalu mimis tes dari Jaguar. Lalu kalau model series Predator popor ABS seperti ini kita pakai tali sandang jerat. Lalu ada magazin 14 rotari dan juga menambahkan mimis Barakuda Mix 3 kaleng. Bagus ini mimisnya. Rekomendasi juga. Karena kita sering menggunakan ini untuk mimis tesnya. Lalu unit ini akan kita kirimkan kepada Bapak Jeffrey Hezian Tezi di Bangka Belitung menggunakan JNE JTR. Akan kita kirim sore hari ini juga. Oke, kita lanjut untuk kesenapan yang berikutnya. Oke, kita ke senapan yang berikutnya. Di sini ada Marauder Benjamin Rider Standar OD38. Untuk unitnya ini, kelengkapannya ada pompa RV, pompa air pump RV, lalu ada teleskop Predator Thompson ukuran 39x40, lalu ada juga peredam Basnel HW100. Seperti ini tampilannya kalau sudah dipasangkan. Nah, bagus, kokoh, mantap. Warnanya juga full black, ada list merahnya. Ini sangat keren sekali. Lalu di sini ada kertas checklist seperti biasa untuk Brand Rider. Di sini sudah dilengkapi dengan kartu garansi. Lalu ada STKS, ada nota transaksi, bukti pembelian di Serdadu Rifle. Nanti bisa kalau mau ngeklaim garansi bisa tunjukkan ini. Nota transaksi dari kami dan juga ada surat dari kepolisian. Lalu di sini ada kos kamu. Lumayan ini untuk berburu karena bahannya sangat nyaman. Lalu di sini ada mimis Jawara JR12, swivel dan juga gantungan mimis magazine. Ini apa ini namanya? Tutup laras, ujung laras pokoknya. Saya nggak tahu itu namanya apa. Lalu ditambah juga ini topi perbaikin. Jadi ada yang kamo, ada topi kamo, ada topi perbaikin hitam, ada juga topi Serdadu. Silakan bebas pilih mau yang beli yang mana, semuanya bisa. Untuk unitnya ini akan kita kirimkan kepada Bapak Abi di Sumatera Selatan menggunakan JNE JTR. Akan kita kirim sore hari ini juga. Oke, kita lanjut ke senapan yang berikutnya. Oke, selanjutnya. Oke, kita lanjut ke senapan yang berikutnya. Di sini ada bocap Predator 500cc. Seperti ini unitnya, ada list merahnya. Ini sudah menggunakan pengisiannya, sudah menggunakan mini coupler. Lalu kelengkapannya di sini sepertinya hanya membeli senapan saja. Gak apa-apa, ini bestsellernya Serdadu. Bagus sekali unitnya, ada tas kamo. Bonus juga tali sandang jerat karena ini series
Predator, lalu ada Mimis Test dan juga magazine. Ini magazinnya juga sebelum kirim senapan-senapan di Serdadu itu dites dulu, termasuk magazinnya seperti ini juga akan kita tes. Lalu peredannya HW100. Lalu untuk hasil tes akurasinya seperti ini, one hole ya, bagus sekali. Lalu ada kartu garansi, STKS, nota transaksi, dan juga SPK, dan juga kertas checklist. Untuk unitnya ini akan kita kirimkan kepada Bapak Beri Setiawan di Lampung menggunakan GNI JTR. Akan kita kirim sore hari ini juga. Seperti ini unitnya. Kita lanjut ke senapan yang berikutnya. Oke, kita ke senapan yang terakhir. Di sini ada bocap FX Airgun atau FX Pron atau F atau Marauder 500cc, semuanya sama. Baik dari spesifikasi unitnya semuanya sama intinya. Lalu di sini kelengkapannya ada telescope spike 312x40. Lalu ada pompa RV, topi serdadu. Ada topi serdadu, ada topi perbagian hitam, ada topi kamo. Lalu kelengkapannya yang lain ada surat-suratnya, nota transaksi, kartu garansi, STKS dan juga SPK. Untuk hasil akurasinya seperti ini. Bagus, one hole. Lalu dan juga ada aksesoris-aksesoris lainnya seperti magazine, swivel, mimis test, gantungan mimis, tali sandeng dan juga peredam. Dan juga tidak lupa dapat tote bag dari Serdadu seperti ini. Semua pembelian di Serdadu dapat tote bag seperti ini. Nah, ini Mbak Ziva. Mbak Ziva, kalau ada, kalau enggak. Lah, kenapa sih? Oke. Untuk unitnya ini akan kita kirimkan kepada Pak Ferdianto Kurniawan di Sumatera Selatan menggunakan JNI JTR. Akan kita kirim sore hari ini. Oke, okay. Berikut ini semua kiriman dari Serdadu hari ini. Ada sekian banyak. Jangan lupa untuk subscribe channel ini di Serdadu Vlog. Like, komen, dan juga follow Instagram kami, Twitter, TikTok, Serdadu Rival. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.